Hai aku Dea, kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya bikin bulu mata kamu yang super lurus dan gak lentik sama sekali kayak yang punya aku ini menjadi lebih lentik dan lebih volume. Kalau kalian penasaran, yuk lanjut ke videonya. Pertama, pastiin penjepit bulu mata kamu itu cukup enak untuk dipakai. Maksudnya itu dia nggak keras saat dipencet. Dan abis itu coba panasin bagian atas atau bagian penjepit dari penjepit bulu mata kamu supaya dia agak sedikit hangat supaya dia bisa bekerja seperti tokar rambut. Setelah cukup panas, kamu bisa tes ke urat nadi kamu ini. Kalau udah agak hangat gitu, kamu bisa pakai itu untuk menjepit bulu mata. Dan ini opsional sebenarnya, kamu bisa tambahin hairspray di penjepit bulu mata kamu di bagian sini, di bagian penjepitnya ini, supaya nanti bulu mata kamu bisa tahan. Jadi kayak rambut biasa aja, kalau dipakein hairspray pastinya akan lebih tahan dan kaku dong. Nah, setelah penjepit bulu matanya tadi udah nggak terlalu panas, sekarang kalian bisa mulai jepit bulu mata kalian. Biasanya aku hitung sampai 10 hitungan gitu. Aku jepit bulu mata sampai 10 hitungan, terus aku berhenti sebentar dan aku jepit lagi. Jadi aku jepit berulang-ulang. Pokoknya usahain kamu ngejepitnya benar-benar dari akarnya si bulu mata. Jepit lagi sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau misalnya ada bulu mata yang nempel-nempel satu sama lain, kamu bisa pisahin aja pakai jari. Atau enggak, kamu juga bisa sisir bulu mata yang nempel-nempel itu pakai sisir alis. Kayak gini. Kalau kalian merasa ini udah cukup lentik, kalian bisa langsung aplikasiin maskara. Kalau aku pakainya Maybelline, Maybelline Volume Express. Karena menurut aku ini bisa nahan bulu mata aku banget dan memberikan volume juga. Tipsnya itu karena ini bentuknya melengkung kayak gini, jadi aku bakal pakai bagian yang cembung ini untuk aplikasi maskara. Jadi sekarang aku balik kayak gini, dan aku pakai yang cembungnya tadi, dan aku aplikasi ini itu dengan cara di zigzag. Tapi kalau kalian mau tampilan bulu mata yang biasa aja, yang penting bisa nahan bulu mata kamu naik ke atas, kalian bisa cuman aplikasiin secara lurus-lurus aja. Tapi kalau kalian mau menambah volume, aku saranin kalian aplikasiinnya secara zigzag kayak gini. Dan aplikasiin juga dari akarnya bulu mata. Kalau kalian melihat ada bulu mata yang saling nempel-nempel gitu, kalian bisa nyisir lagi pakai sisir alis tadi dan pisahin aja secara pelan-pelan. Nah, setelah udah nggak ada yang nempel, aku mau nambah volumenya lagi dan aku bakal aplikasiin maskaranya lagi. Setelah aplikasiin ulang maskaranya dan ternyata masih ada bulu mata yang nempel-nempel, kalian juga bisa sisir lagi, tapi sisirnya dari atas bulu mata sini. Sisir dan sambil angkat ke atas. Jadi sekarang aku bakal aplikasiin dari bagian atas terus keluar supaya bulu matanya bisa lebih lentik. Menurut aku sekarang bulu matanya udah cukup tebal, tapi kalau menurut kalian bulu matanya belum cukup tebal, kalian bisa aplikasiin ulang maskaranya, tapi ingat tunggu sampai maskara yang ada di mata kering dulu. Nah, kalau misalkan kalian kayak aku nih sekarang di kelopak matanya ada maskara yang nempel-nempel karena tadi pakai maskaranya ugal-ugalan, kalian bisa bersihin pakai cotton bud yang udah dikasihin olive oil atau makeup remover, dan kalian bisa langsung bersihin aja deh. Nah, sekarang bulu mata atasnya udah selesai dan aku mau ngerjain bulu mata bagian bawah dulu. Ini optional sebenarnya. Untuk bulu mata bawah, kalian bisa tempelin di akarnya terus tarik aja langsung keluar. Menurut aku jangan di gosok-gosok gini untuk bagian bulu mata yang bawah karena takutnya berantakan kemana-mana karena mata bawahnya udah selesai.
Dan ini dia perbedaannya, yang sebelah kanan udah aku pakai maskara dan yang sebelah kiri yang belum aku pakai maskara. Kelihatan banget perbedaannya, yang kanan tuh lebih bright, lebih pop up gitu matanya dibanding sama yang kiri. Bulu mata asli aku yang belum aku apa-apain, malah kayak nggak kelihatan bulu matanya sama sekali. Nah, makanya sekarang aku mau ngerjain yang bagian kiri supaya nggak belang kayak gini, dan aku bakal balik sebentar lagi. Nah, sekarang yang sebelah kiri udah aku pakein maskara juga. Nah, ini dia hasilnya. Semoga kalian terbantu sama video ini. Semoga kalian suka juga sama video ini. Kalau kalian udah nonton, please diklik like-nya untuk video ini di bawah sini. Terus jangan lupa juga subscribe aku, karena subscribe-an kalian bakal ngebantu aku banget nantinya. Oh iya, kalau misalkan kalian punya kritik atau saran tentang video aku ini atau tentang channel aku, kalian bisa tinggalin itu di comment box di bawah. Makasih banyak udah nonton. See you next time. Dadah!